sidang atas perkara penyelundupan sabu seberat 1,6 ton dengan terdakwa 4 orang berkewarganegaraan Taiwan kembali digelar di Pengadilan Negeri Batam. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Chandra didampingi dua hakim anggota yaitu Redite dan Yonela Merosa. Sementara keempat orang terdakwa hadir di persidangan didampingi oleh tim penasehat hukum dan seorang penerjemah serta tim jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam amar tuntutan yang dibacakan tim jaksa yang terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Dedi Triharyadi, beserta tiga orang jaksa dari Kejagung RI mengatakan bahwa hal yang memberatkan keempat terdakwa adalah perbuatan mereka telah mencoreng nama baik negara Republik Indonesia di kancah dunia internasional sebagai lahan empuk peredaran gelap narkotika. Hal yang memberatkan, satu, perbuatan para terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dalam jumlah yang relatif banyak telah menjadi citra negara Republik Indonesia buruk di mata internasional, yang seolah-olah negara Republik Indonesia ini sebagai lahan empuk di dalam peredaran narkotika. Usai mendengarkan pembacaan surat tuntutan, Majelis Hakim kemudian memberikan waktu kepada para terdakwa dan penasihat hukumnya selama 1 minggu untuk membuat nota pembelaan dan pledoi. Di akhir persidangan, salah seorang terdakwa sempat berbicara keras dengan bahasa Taiwan dan menunjuk-nunjuk jarinya kepada wartawan seolah-olah tidak terima dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan.